Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuanrakyat.my, bantuan peranti siswa keluarga Malaysia untuk pelajar golongan B40. Kerajaan akan melaksanakan peranti siswa keluarga Malaysia sediakan tablet untuk semua pelajar B40 dengan kerjasama syarikat telekomunikasi Babitkan Perbelanjaan RM450 juta. Ia telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 29 Oktober 2021. Bajet 2022 kali ini telah memfokuskan kepada tiga fokus induk, yaitu rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan, dan ekonomi yang makmur dan mampan. Dalam pembentangan bajet ini, Tengku Zafrul memaklumkan mahasiswa golongan B40 diberikan tablet sebagai inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia, kata Menteri Kewangan. 600 ribu mahasiswa di seluruh negara akan menerima manfaat inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia, yaitu sebuah tablet bagi setiap pelajar golongan B40 di IPT, kata Tengku Zafrul. Bajet yang bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera yang memberi tumpuan khusus dalam memulihkan sektor terjejas, meningkatkan tumpuan sistem kesehatan awam serta skop perlindungan sosial dan merancangkan ekonomi digital.